Jumpa lagi bersama channel YouTube Menu hari ini. Bikin roti burger yang beda yuk, pakai cara yang simpel. Pertama, aktifin 1 sendok teh ragi instan dan gula dengan 100 ml air hangat, tunggu 5 menit aja. Campur bah lanjut lagi 1 butir telur. Terus larutan laginya yang berbusa atau sudah aktif, gulung-gulung semuanya sampai tercampur rata, matiin mixer sebentar, olesin 25 gram margarin dan sedikit garam. Gulung-gulung lagi dengan kecepatan sedang sampai jadi kalis elastis ya. Bagi adonannya jadi dua, salah satunya bisa kasih pewarna makanan sesuka hati kalian. Tutup dengan lap bersih, cuekin satu jam aja. Ilangin udaranya dan bisa dibagi jadi beberapa bagian sambil dibentuk bulat-bulat kayak gini. Olesin dengan sedikit susu dan taburin wijen supaya lebih cantik. Kalau nggak ada lupain aja. Tutup lagi dan proofing selama 15 menit aja. Terakhir tinggal panggang deh, kurang lebih selama 15 menit. Kalau udah langsung dioles dengan margarin biar lebih kinclong. Disimpan pas udah dingin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.